Saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra, Sudirman Said mengatakan jika dirinya berharap bakal calon wakil gubernur adalah sosok yang dapat saling melengkapi. Selain itu, bakal calon wakil gubernur juga akan mempunyai visi dan misi yang sama. Saat ini dirinya terus menjalin komunikasi dengan partai pengusung untuk nama-nama bacawagub. Kini ada 3 partai sudah resmi memberikan dukungan kepadanya, yaitu Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Dengan demikian, secara persyaratan jumlah kursi di DPRD Jateng sudah mencukupi. Alhamdulillah, bapak saya normal lagi hidupnya. Umur 4 tahun saya ingat ke saudara. Harus mengkaji usulan-usulan dari para tokoh untuk calon wakil gubernur. Kemudian tentu saja karena sekarang sudah resmi dicalonkan dan insya Allah jumlah kursinya mencukupi, maka kita mempercepat bangun basis ke bawah. Kawan-kawan orang baik lah ya, orang-orang yang mau berjuang dengan idealisme, dengan budi pekerti, bukan